Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladhi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Yazdadu imanan wa imanihim wa lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa kana Allahu ala kulli shay'in qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika syafi'ina wa mulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil akhir. Yang saya hormati para sepuh, para sepuh, para alim, khususnya ketua dan seluruh takmir masjid Utsman bin Affan, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, serta bapak ibu hadirin jamaah masjid semuanya. Pertama, saya mengajak pada diri saya pribadi dan bapak besarnya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada sore hari ini kita dimudahkan untuk beraktivitas melangkahkan kita ke masjid untuk belajar bersama-sama, dan nanti akan dilanjutkan dengan beberapa ibadah yang termasuk di dalamnya. Kita sebagian sudah melaksanakan puasa Ramadan, sebagian besok insya Allah akan memulai puasa Ramadan. Bapak-Ibu sekalian, Ramadan berkaitan dengan Ramadan ini, saya ingin mengingatkan bahwa ketika kita sampai saat ini, bahkan semoga sampai di penghujung bulan Ramadan, diberi Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan, itu artinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak amal perbuatan baik kita dan bertobat atau mengurangi dosa dan kesalahan kita. Itu yang harus menjadi pikiran kita. Jadi setiap hari kita diberi umur, artinya hari itu Allah memberi kita kesempatan lagi terus menerus. Karena hakikatnya begini Bapak Ibu sekalian, ada orang yang pengen umur panjang. Saya mengatakan tidak setiap umur panjang itu menyenangkan. Saya punya mertua, sekarang tinggal bersama saya, yuswanya sudah 75 tahun, punggungnya mengalami skoliosis bengkok. Jadi apa-apa serba susah. Mau tidur lama-lama capek, mau tidur terus bosan, mau bepergian jauh sakit. Saya kemudian suka berpikir, kenapa banyak orang itu pengen umur panjang? Untuk apa tuh orang yang pengen asli ini? Setelah tua, tapi setelah kaya saja, fisiknya semakin menurun, giginya semakin habis, mulai ngomong. Kalau masih muda, bagaimana papak itu ya, baik perahu, jejak usah ngomong, mana papak, di mall, di blok, di dinner. Artinya, jangan sampai kemudian umur panjang itu adalah bayangan, karena kita ingin menikmati hidup yang lebih lama. Tapi umur panjang itu adalah kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, salah satu doa yang
kamu itu sebagai tambahan kebaikan. Bahkan wajah kamu kata-kata kata dan jadikanlah kematianmu itu sebagai istirahat dari dosa, berhenti dari dosa. Karena kita termasuk saya, Bapak Ibu sekalian, orang yang tiap hari berdosa, saya tiap hari berdosa. Jadi kalau orang punya milik harian, saya punya dosa harian. Apa dosa saya? Pada saya akan sering ke pasar, kalau saya ke pasar, sebentar. Ketika di pasar, di dalamnya dosa, kita dosa punya banyak perempuan yang tidak menutup Allah, kita dosa kadang-kadang di grup WA, di postingan perempuan sekarang ada di posting ya kita perempuan juga penasaran ya Allah, jadi saya punya banyak dosa dalam ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan momentum Ramadan kali ini mari kita jadikan momentum untuk memperbanyak dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Nah, mudah-mudahan dengan demikian maji yang selama ini sudah kita bangun dan alhamdulillah sudah berkembang. Dulu saya datang ke sini masih ini belakang gitu ya. Saya sudah samping-samping ini. Betul-betul waktu ini secara fisik sudah mulai semakin makmur secara fisik. Mudah-mudahan nanti juga secara kegiatan. Ya Bapak Ibu sekalian, Allah, kita juga diajari bahwa bagaimana kita bisa memulakan rezeki dan kita bisa bergembira menghadapi Ramadan kali ini. Masa bergembira menghadapi Ramadan atau masa bagaimana kita bisa memulakan rezeki? Ini sebetulnya sangat tergantung pada passion hidup kita. Saya akan cerita begini Bapak sekalian. Masih teringat yang sudah sepuh-sepuh ya, yang sudah menikah. Dulu menjelang pernikahan. Sekali kan? Ini kita mau jauh-jauh ke orang yang Bapak. Ingat gak ketika kita menjelang pernikahan? Kita harus berbuat biasa. Boleh umum, boleh halal, kalau sama cinta boleh umum, PPT, begitu ya, dan sebagainya. Orang sibuknya luar biasa, sibuknya luar biasa, dan biayanya cuma banyak membuka, harus berbawa pipa, begini. Tapi suasana hati kita waktu itu seperti apa? Gembira, senang ya, senang gembira. Mata sibuknya bukan main, capeknya bukan main, duitnya tak banyak. Tapi happy. Nah, untuk cerita yang sama tentang pernikahan, analog dipaksa menuju. Di sini nggak ada ya. Baik dipaksa atau tidak, dipaksa menahan vaksin, begitulah berdua. Dah, saya enggak. Ancaman dipaksa menikah, apa yang terjadi? Sama-sama harus mempersiapkan. Orang banyak disuruh untuk cari waktu, cari perkara, cari ini, cari itu. Tapi dia tidak bekerja dengan perasaan gembira. Karena hatinya sudah yang lain. Maka dia melaksanakan itu dengan keterpaksaan. Jadi kalau orang yang menikahnya itu betul-betul karena pilihan pribadi, mungkin setiap kali tanya, ngomong nikah itu, nikah sempat, gitu ya, senyumnya itu gembira. Kalau ini orang mungkin, gitu ya, dipaksa nikahnya senyum, tapi senyumnya senyum kecut, gitu. Senyum terpaksa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berhormat, kisah ini sebetulnya bisa menjadi atau mewakili tentang perasaan kita menghadapi Ramadan dan perasaan kita terhadap masjid. Kalau hati kita ini masih banyak tertakut dengan hal yang sifatnya duniawi, mungkin dengan fasilitas hidup yang belum kita dapatkan, gitu ya. Mungkin juga sesuatu yang kita kejar belum kita dapatkan, gitu.
aslinya itu penduduk surga. Dan kita sudah disiapkan kaping di surga. Saya dari menangkan bagian yang pertama, karena nenek moyang kita Nabi Adam menjadi surga. Kita ini keturunan di surga. Yang kedua, Rasulullah SAW itu juga menjadi kudu mati yang turun dari jenazah. Setiap umatku akan masuk surga. Ilah kecuali orang yang tidak mau. Ada saat yang penasaran, gue tanya ke Rasulullah, lalu siapa orang yang tidak masuk surga? Dia tidak ingin mati masuk surga. Semua orang yang tidak masuk surga, tapi tidak masuk surga. Ada orang yang tidak ingin masuk surga. Para sahabat menanyakan, gue tanya ke siapa? Jawabannya ini benar. Barang siapa aku dalam jenang dia akan masuk surga. Bapak Nasori barang siapa manusia faham apa itu yang terbaik. Jadi sebetulnya Rasulullah menjawab kita semangat di surga Allah memakai. Maka jangan kemudian menjadi orang yang tidak tahu masuk surga Rasulullah SAW. Kalau karena itu Bapak Ibu sekalian itu di surga. Memang aktivitas kita itu di dunia, tapi hati kita di surga. Dan sejalan dengan itu Rasulullah SAW mengatakan, "Kum fit dunya ka'annaka gharibun aw ma'rifun bis sabil." Kum jadikanlah ka'annaka seolah-olah gharibun sebagai orang asing ra'ib. Aw ma'rifun bis sabil atau orang yang sedang di perjalanan. Kalau orang punya rumah terus di sini kos, yang jadi pikiran utama rumahnya, apalagi di sana ada istrinya, ada anaknya, ada kerabatnya begitu. Jadi hari-hari dia aktivitas di sini, tapi hatinya itu di rumahnya. Maka itu yang bisa kita lakukan. Bahwa kita beraktivitas apa itu mencari uang dan sebagainya. Tetapi hati kita, kita letakkan di surga. Awal itu bisa dilakukan dalam perjalanan. Kemarin saya pulang praktek, nanti pulang ada acara. Di jalan, mau mampir, mau medan, mau motor, tempatlah gitu ya. Di perjalanan pulang fasilitas. Tapi pikiran saya bagaimana saya di latihan sana begitu. Perjalanan itu memang ada hal yang menarik dan menyenangkan. Tapi hati saya itu sudah sampai di rumah sana, pengen segera sampai. Maka Bapak Ibu sekalian dari Allah, itu yang bisa menjadi wasilah bagi kita untuk menjadi orang yang menikmati Ramadan dan kemudian bisa memampukan masjid dengan kegiatan. Kunci yang pertama adalah taruh hati kita di akhirat. Atau bahasa Al-Qur'annya wa ta'atu khairun la minal-ula. Jadi kehidupan akhirat itu adalah lebih baik daripada kehidupan dunia. Orang-orang seperti ini ketika menghadapi dunia itu menjadi sederhana. Ketika menjadi kaya gitu ya, seperti kalau misalkan dia biasa saja. Kekayaan jadi miskin, sakit, teralienasi, seperti kisah Nabi Ayub, dia biasa saja. Karena kehidupan dia bukan di dunia, pikiran dia bukan tentang dunia, tapi tentang akhirat. Nah, selanjutnya, baik sekali bagi Allah, agar kita bisa memasuki Ramadan ini dengan penuh gembira, karena di dalamnya nanti kita akan bisa memaklumkan sedikit adalah kita tahu momentum Ramadan itu momentum yang luar biasa. Kalau sudah ada Rasulullah SAW yang akan kita ini hadis yang disampaikan tadi Mansoor Ramadan Iman Wabisa 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 Wabisa.
yaitu nanti ketika berpuasa bulan Ramadan dengan iman wa kisah. Atau kalau saya menggunakan ilustrasi yang lain, ini bapak sekalian, di sini yang masih punya tabungan emas siapa? Ada semuanya, ya semuanya saya sudah ada alhamdulillah. Termasuk di KPR kan berlunas gitu ya. Tidak usah banyak berbicara, gitu ya. Ada itu, wah sebelum ngomongnya, wah luar biasa ini dari mana begitu? Dan itu membuat orang kita punya dosa, harusnya kan dibayar dengan sisa, dengan sisa dia akan. Tapi Allah memberi seorang dalam sholat berdoa di mana dalam siapa? Bukan Allah atau mimpi. Jadi kita tidak perlu membayar dosa di akhirat dan sisaan, tapi dengan melaksanakan aktivitas Ramadan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian rahimakumullah, kalau ada orang tidak bergembira dengan momentum Ramadan, menurut saya adalah sesuatu yang tidak pas, begitu ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini sekalian kita belajar lebih dalam lagi. Memang ada hadis yang sering disampaikan atau populer disampaikan, manfaat yang akan dibuat di Ramadan atau jazakumu khairan. Barang siapa yang bergembira kedatangan bulan Ramadan, maka Allah mengharapkan jasanya dari api neraka. Nah masalahnya ini hadis sahih, sebagian mengatakan palsu palsu. Saya menyampaikan ini bapak sekalian, cara dan saya ketika memahami hadis sahih atau hadis itu kalau sahih atau hasan, diyakini bahwa betul semuanya yang dikontrol itu. Maka ketika hadis itu dhaif, berarti saya tidak yakin Rasulullah yang bicara seperti itu. Bisa jadi orang lain selain Rasulullah SAW. Maka terkait dengan hadis ini, berarti saya tidak meyakini Rasulullah menyampaikan kalimat yang seperti itu. Tetapi bukan berarti seseorang tidak boleh bergembira dengan kehadiran bulan Ramadan. Sama itu tidak yang lain kalau misalnya ketika muncul postingan-postingan di WA tidak akan diterima sholat apa ibadah Ramadan selama orang itu belum minta maaf gitu ya, jadi itu siapa yang akan itu juga hadisnya tidak punya asal jelas itu. Tetapi juga bukan berarti mau kita sebelum Ramadan adalah sesuatu yang dilarang. Itu loh cara berpikir saya. Sehingga boleh-boleh saja kan kemudian mau minta maaf sebelum Ramadan, toh dalil atau jawab mau minta maaf meskipun tidak dikhususkan di dalam Ramadan itu juga tidak. Nah kalau cara pandang kita dalam masalah-masalah ini itu seperti itu, kita tidak akan sering isu gitu ya, mempertentangkan pendapat-pendapat yang berkembang di masyarakat, terutama terkait dengan amalan-amalan iman. Itu mereka itu orang sekali berpengaruh memang mempelajari agama itu menjadi sebuah kebutuhan agar cara pandang kita terhadap ini semakin luas dan luas sehingga agama itu menjadi mudah dan menenangkan, bukan menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran. Karena salah satu persoalan besar dalam masyarakat Indonesia, kita disibukkan dengan perbedaan pendapat dan perselisihan yang terjadi, termasuk sekarang ini. Jadi ya, kita saling menuduh, saling mengatakan, gitu. Walaupun menerima,
kasih kita di rumah Tuhan ini, di tengah perbedaan yang ada, itu jadi kuliah. Menjadi masjid yang makmur. Nah, Bapak Ibu sekalian, memakmurkan masjid itu adalah ciri tanda orang yang beriman. Surah Al-Taubah ayat yang ke-12, inna ya'mur masyarakat Allah an amanu billahi wa yaumil akhir wa aqimus shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah fa sa'alaika an yakunu min al-muhtadin. Inna hada, kalau inna sesungguhnya inna sesungguhnya, tapi ma disitu itu kita sesuatu khususkan, maka saya menggunakan bahasa hada gitu ya, karena khusus dalam hada lain hada yang murung masa Allah, orang yang memakmurkan masa Allah adalah man billahi wal yaumil akhir. Jadi di antara ciri keimanan orang yang memakmurkan masjid, memakmurkan masjid adalah ulama didefinisikan dengan dua hal. Yang pertama, memperbagus masjid untuk melayani umat. Memperbagus masjid ini pengertiannya umum agar masjid itu bisa menampung jamaah. Itu ada yang dibuat dari saya beberapa kali pernah kami gitu ya, takutlah dalam rumah ini panasnya kan berpasangan ya sudah baik gitu ya, apa bisa terlihat apa sih bisa itu pecah itu gitu ya, banyak yang kita bisa tahu bahkan beliau sendiri sudah mengusah gitu ya. Kemudian beri fasilitas yang membuat jamaah yang cukup gitu. Maka saya selalu katakan buat apa-apa di masjid di atasnya adalah udaranya. Maka Bapak Ibu ke masjid rumah saya adalah di dalam masjid itu yang berguna ke masjid ini di timbal gitu ya. Atau di rumah itu kan harus terkena 100-200 karena juga gitu. Tapi saya sebagai orang yang suka khotbah atau mendengarkan khotbah, nah adalah di khotbah jangan keras banget, atau kita ingin nona khotbah jangan keras banget, selisah terampung gitu ya. Tapi kalau jaraknya nyaman sama teman-teman gitu ya, insyaallah gitu. Ini yang mau kita diri lihat dan sebetulnya di tempat yang menyenangkan termasuk dalamnya Bapak Ibu sekalian. Jadikan masjid sebagai tempat bermain anak. Janganlah anak itu untuk bermain di masjid. Karena kalau dia tidak bermain di masjid, dia bermain tempat lain yang boleh jadi kemaksiatannya lebih besar daripada di masjid. Baik, fasilitasilah anak-anak untuk bisa bermain di masjid. Mungkin perpustakaan yang isinya mungkin cerita Nabi atau mungkin ada lain. Pokoknya buat anak-anak yang tak berada di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mau masak sedot interpretasinya adalah melakukan ibadah sehingga masjid itu ramai dengan jamaah. Alias satu, disebut orang yang memakmurkan masjid kalau orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang populer juga. Sabun yudhiru Allah, ada 307 golongan yang Allah memberi perlindungan atau naungan fi
seluruh aktivitas hidupnya adalah untuk ibadah, termasuk olahraganya adalah untuk ibadah. Daripada dia melakukan aktivitas yang berdosa, maka berolahraga itu bisa menilai imannya. Misalkan berhari gaya dikata suasana pada saya mengembangkan alasannya air, karena Rasulullah SAW menyampaikan seseorang yang menjadikan istrinya itu berpahala melakukan hubungan seksual dengan istrinya berpahala. Pada satu bulan dia Rasulullah melakukan hubungan seksual itu berpahala. Dikata Rasulullah, kalau dia tidak dengan orang yang bukan istrinya, bukan yang sah, apa dosa? Kalau pertama itu dosa, dalam begitu dengan istrinya itu berpahala. Maka anak muda yang daripada melakukan kemaksiatan itu berdosa, maka berolahraga agar tidak melakukan kemaksiatan itu menjadi paham. Maka yang fasilitasi-fasilitasi itu dengan fasilitas-fasilitas yang lebih bisa melakukan karena soalnya sebagai pilihan maksudnya untuk orang-orang gitu yang main kembang-kembang kerja perjalanan atau maka saya usulkan masjid ini besok setelah adakan kita sekolah bersama jalan sehat difasilitasi oleh masjid muter komplek baru pada medan beraya ya pakai apa jorpres gitu ya masa Allah gitu ini yang harus kita lakukan gitu kan ikatannya dengan masjid itu tidak ada berupa sholat saja berupa pendeta orang tua yang aktivitas saja ini dicegah kan? Kemudian waktu judul waktu mu'alaf di masa haji dan laki-laki orang yang hatinya itu mu'alaf terikat dengan masjid masa haji pakai apa bukan masjid tapi masa haji artinya tidak harus masjid begitu ya orang panah yang pernah dari masjid begitu ya orang panah yang pernah dari rumah masjid begitu ya kan ada rumah yang begitu ya saya yang punya anak dalam keluarga itu tadinya itu kalau seorang itu di rumah tidak di masjid dalam rumahnya karena beda cara dia sholat menurut dia saya lebih abdur di masjid sana gitu. Terus saya sholat di situ karena saya jadi karena kemarin masa haji bahasa hadisnya begitu ya bukan kemarin itu ada masjidnya golongannya tokonya dan sebagainya termasuk kemudian dari kalau makanan yang usahnya apa yang disini aja itu makan jadi itu makan gitu pokoknya kita itu menjelaskan seluruh kajian-kajian masalah sepakat atau sepakat gitu ya itu manusia kita kita memang diciptakan mungkin yang pernah kalau tidak ada perbedaan lah karena coba kalau seluruh rumah akan menempel apa itu apa gitu atau kuning apa gitu ya atau segala macam hijau apa gitu kan karena apa gitu justru apa yang hijau dan kuning apa macam nah karena itu apa yang bisa dilakukan mari kita menjadikan masjid ini sebagai usaha kegiatan umat gitu. Jadi tidak hanya sholat saja tapi juga punya aktivitas-aktivitas yang mendorong untuk berkegiatan atau aktivitas itu ke masjid apalagi kalau saya berkumpul satu-satu yang besar itu kan sedekah gitu ya amalan yang besar itu sedekah cuma kalau setiap hari keluarkan duit itu ya mungkin kemampuan kita terbatas ada sedekah yang luar biasa bisa dilakukan yang pertama namanya sedekah suri pagi-pagi itu sedekah entah itu ditaruh di rumah entah itu dibawa ke masjid dan masjid depan
itu mendoakan orang-orang yang hatinya itu bersih. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, "Kulu kutuatin yakuha ila sholati yakuha biha hasanatun." Setiap langkah ketika orang menuju ke masjid itu dihitung sebagai kebaikan, atau dalam hadis yang lain menyatakan setiap langkah ke masjid itu adalah sedekah. Maka sesungguhnya orang yang rumah jauh dari masjid itu lebih beruntung daripada orang yang dekat dengan masjid. Kalau konteksnya seperti ini, saya langkah ke masjid paling 30 langkah misalkan. Ada orang dekat rumah saya pulang ke masjid, bagi saya dia lebih abdul daripada saya, karena dia lebih banyak sedekah, dia lebih banyak daripada saya. Begitu. Jadi sekarang kita jangan bersyukur atau merasa bangga ketika perkataan kaki kita ke masjid dengan jarak yang jauh, karena sesungguhnya itu adalah kesempatan kita untuk menambah kebaikan, untuk bersedekah, yang itu semua akan kita petik hasilnya kelak ketika berkunjung ke Allah SWT. Jadi kalau dibiasakan dengan langkah yang setiap saat naik, begitu jangan jangan terlalu baik, gitu ya. Karena saya jadi lupa, karena motor itu parah. Jadi saya bilang Tuhan tidak bingung lah, bagaimana yang bingung. Kalau sesuai motor dan naik, bingung cara-cara tahunnya. Ya, tapi ada saat yang begitu. Tapi cara kemudian, jadi hadis itu atau kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah, mari kita pahami sebagai alat motivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan, gitu ya. Bukan karena hanya kebingungan atau hatinya saja, gitu. Dan terakhir, Bapak sekalian, ini kalimatnya Ali bin Abi Thalib. Itu bisa dilihat. Kata kalimat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu oleh Atenais Temple, ini seorang Atenais, itu ditulis di lisannya. Kalimatnya begini: Anasu biyam ila matu intabu. Manusia itu tidur, kalau dia mati, dia berbangun. Waktu luar biasa bagi saya. Jadi selama ini yang kita jalan dengan berbagai orang di dunia itu menjadi, bisa menjadi hal yang berbeda dari kehidupan akhirat. Ya Allah, yang berbangun, berbangun, tidak berbangun, berbicara di dunia itu. Kita menikmati berbagai macam
kesenangan-kesenangan, fasilitas-fasilitas, tapi jadikanlah kehidupan kita itu sebagai orientasi utama. Yang saya maksud di sini termasuk di dalam jawaban sekalian, itu berkaitan dengan masalah dunia, tidak ada masalah kata, tapi masalah nama, masalah dominasi. Kata-kata orang pengen dominan, pendapatnya diikuti oleh orang lain, dia menjadi orang yang dipatuhi oleh orang lain. Oh, tidak boleh. Ini adalah sesuatu yang membuat kalau kita punya kelas. Karena kalau orang ikhlas, maaf kalau sudah saya ya, pusat pulang yang ikhlas, dia tidak mencari pengumpul, dia menyampaikan ilmu. Ada orang menggunakan ilmu dia atau ilmu dia dipakai orang lain, dia tidak mempermasalahkan. Sehingga tidak ada saling serta di antara para pusat pada opini dan saya selalu katakan pusat itu menyampaikan ilmu, ahli, orang lain itu menyampaikan. Jadi sama saja. Menurut misalkan ada A, ini ada B, ini jangan pilih mana, pilih itu, oh ya mau dan jangan saya bicarakan jangan itu sama sama. Ketika jalan beda dengan apa usahanya itu sama. Ini kadang-kadang bisa jadi sesuatu yang mengganggu kehidupan. Termasuk di dalam Bapak-Ibu sekalian, ini yang terakhir dari saya ingin mengingatkan, kita ini beri Allah SWT hidayah dan kenikmatan untuk beribadah. Ada sebagian orang ketika menjadi orang yang rajin ibadah itu sering merasa jadi manusia istimewa. Saya ingin mengatakan, apa ada jawaban saya di pengajian sekarang ini ikhlas? Saya selama di sini saya ikhlas, tak ada jaminan. Nanti ada jaminan saya masuk surga. Lalu kenapa saya menjadi merasa istimewa dengan ikhlas saya? Mestinya yang saya butuhkan adalah merasa bersyukur bahwa saya oleh Allah diberi kesempatan untuk bersujud, untuk beribadah. Sehingga yang muncul dari orang-orang yang rajin ibadah adalah perasaan Allah. Bukan jadi perasaan yang suka merendahkan orang lain. Karena boleh jadi ada orang yang menurut saya kelihatan oleh saya amalnya kurang, tapi dia punya amal tersembunyi yang saya tidak tahu, yang mungkin lebih baik, yang mungkin lebih ikhlas daripada saya. Pernah dengar satu mulai satu kan ya? Itu kan orang yang oleh itu macam orang ya, kok gitu ya? Tapi dia punya amalan yang oleh Allah Subhanahu wa Taala istimewakan gitu. Sehingga sampai Rasul juga berani, sampai Rasul menyampaikan kepada Umar bin Khattab untuk ketemu sama saya. Uwais bin Khattab ini begini. Karena amalan-amalan yang tersembunyi yang dia lakukan dan tidak dikenal oleh orang-orang yang ada di sana. Bagi saya itu adalah sehingga kita semakin dekat dengan masjid menjadi orang yang semakin awal aku bahasa umumnya menjadi orang yang semakin lembab, orang yang sopan, orang yang ramah, orang yang menyenangkan, orang yang terpaku, orang yang berdebat, orang yang berselisih gitu ya, tapi suka dengannya membangun kebersamaan-kebersamaan. Masya Allah. Saya kira kalau kemudian kita bisa membangun suasana yang seperti ini mesti dikembangkan. Ada orang misalnya saya pernah cerita orang ini ya, masjid depan saya itu masjid secara aktivitas harian itu lebih ini maka aku masjid aktivitas harian itu subuh ya pakai gemuk, dikirnya ya selalu lalu jumatnya pakai senang, begitu ya. Tapi ketika diundang orang-orang yang bukan ya, untuk isi di situ bukan-bukan bisa bukan-bukan begitu ya, dan sama-sama gitu. Kemudian saya berkata, usah-usah saya
Jadi apa sebenarnya berbeda, tidak harus berselisih. Kita membangun bersama. Bineka Tunggal Ika. Kita belum beragam dengan satu. Intinya sama dengan melaksanakan ibadah. Saya di situ naik suruh bagaimana naik imami kayak apa yang seorang yang masuk telah itu orang itu dan saya pernah di dalam itu baik terus waktu selama itu. Jadi ini barangkali salah satu kunci untuk membangun masjid itu menjadi masjid yang bisa menampung semua potensi gitu ya, bisa menampung semua potensi adalah masjid yang tidak disibukkan dengan perselisihan dan perbedaan-perbedaan yang ada tapi membangun kebersamaan